Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Yanti Cina. Terima kasih yang masih mau menonton. Kita hari ini mau petik-petik cabai dulu di samping rumah yang udah aku tanam. Dan ini media tanamnya itu tanah teman-teman, di tempatnya itu box bekas buah dari kayu, ada kan ya, pasti tahu lah teman-teman ya kan. Nah ini dianya cukup subur ya teman-teman ya, cabenya di tanam di tempat yang aku bilang tadi teman-teman, dan buahnya itu lumayan banyak. Dan ini juga buah perdana teman-teman yang aku panen. Ups, jatuh, kita ambil aja nanti kita cuci, sayang kalau dibuang ya kan. Kita lanjut petik-petik lagi teman-teman. Ini buahnya lumayan banyak teman-teman, ini satu pohon aja ya. Gimana kalau ada satu, ada dua, ada 3, 5 atau sampai 10 pohon begitu teman-teman. Ini yang aku buat short video kemarin ya teman-teman. Ini video panjangnya di sini gitu teman-teman ya. Yang mau nanam boleh ya teman-teman. Selain kita mengurangi atau mengirit belanja, kan lumayan untuk tambah-tambahan di dapur teman-teman. Nah ini dianya teman yang lainnya, tapi belum mateng, ini masih pada mentah dan masih banyak bakal calon buahnya juga. Kita semprot dulu, ini yang aku semprotin apa ya teman-teman, ini yang aku semprotin pestisida nabati begitu teman-teman ya. Ini dari kulit bawang yang di dapur itu aku kumpulin dan aku dijadikan pestisida alami begini teman-teman. Nanti di video selanjutnya aku bakal videoin nanti kita buat pestisida nabatinya nanti seperti apa, nanti kita buat di next video selanjutnya. Dan ini ada pohon stroberi teman-teman, ini udah mulai berbuah, kita tunggu hasilnya aja. Nah ini lumayan cukup tumbuh subur ya. Nah segini satu pohon, kalau 10 pohon ada banyak ya.